dokter lah. Jadi kalau mungkin di usia gue udah capek kali ya kalau untuk olahraga-olahraga boring ya. Tapi aku ke dokter ya, dokter yang menangani masalah soal berat badan. Itu sekarang kalau turun di berat badan mungkin agak sedikit lebih gampang. Tapi sekarang untuk maintainnya agak sedikit susah karena halo Haseleptubers, balik lagi di channel yang paling hits dan kekinian Seleptub TV. Kali ini gue mau update berita terhits yang harus banget kalian kepoin. Gak lupa juga, gue selalu doain kalian sehat selalu. Jangan lupa di subscribe ya, agar Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload. Banyak dari sebagian orang yang ingin berat badannya turun drastis, terlebih bagi orang yang memiliki berat badan oversize. Dan tak jarang juga pria ataupun wanita yang memiliki berat badan lebih pastinya, yang harus mati-matian berolahraga ketat. Bahkan dalam kemajuan teknologi tenaga medis, dari sebagian orang pun menghabiskan uangnya dengan kebiasaan membuang lemak lewat cara operasi. Tayal meminum obat pelangsing tubuh juga menjadi alternatif menurunkan berat badan. Seperti istri dari pesenetron tampan Ajun Perwira nih guys, yang dimana sang istri memiliki berat badan yang oversize. Jelang 3 tahun pernikahan, semakin hari Ipel terlihat body goals aja nih. Ia pun mengaku lantaran ia kerap berolahraga, sehingga wanita kelahiran 23 September 1970 silam ini terlihat seksi dengan body barunya yang seperti anak gadis aja nih guys. Jadi kalau mungkin di usia gue udah capek kali ya kalau untuk olahraga-olahraga boring ya. Tapi aku ke dokter ya, dokter yang menangani masalah soal berat badan. Itu sekarang kalau turun di berat badan mungkin agak sedikit lebih gampang. Tapi sekarang untuk maintainnya agak sedikit susah karena gue udah gak makanan-makanan. Waktu awal gue, gue gak makan ini, semangat. Tapi begitu sekarang main tuh malah. Jauh lebih enteng, kalau ke jalan jauh nggak, ya kebetulan angkat cuma sudah empat lantai nggak ngelak loh. Itu lantai dua yang sekarang jauh lebih ayo lebih enak aja, enteng semuanya, enteng. Iya, dan gua nggak beli baju baru banget. Tak hanya menurunkan berat badannya aja nih, Jennifer Jill atau kerap yang disapa Ipel ini kerap mencuri perhatian publik. Meski telah berumur kepala 5, namun tampak awet muda ya guys. Langsung aja kita intip potret Jennifer Jill yang kece abis. Gak kerasa Mimin harus pamit dulu nih. Sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya, boleh banget di share. Bagi Slaptubers yang ingin idolanya kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye-bye.